Assalamualaikum guys, yo balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Mobile Legends lagi. Jadi guys, di video kali ini saya tidak akan nge-gameplay. Jadi saya pengen gacha di event Tenseiya yang terakhir kalau nggak salah besok ya. Langsung ya guys, kita ke eventnya. Kalian, saya mau curhat sedikit. Kalau event ini sebenarnya gue nggak ada niatan, benar nggak ada niatan ngambil. Karena saya pas ada poin 300 itu sudah saya tukarkan ke ini ya, ke ini, yang ini ya, ini kan ini. Ini kalau salah, harganya 300-an. Terus saya lihat-lihat skinnya kayaknya bagus, ya mau nggak mau saya top up. Dan itu rugi banget karena saya top upnya itu tuh ngicil ya, dikit-dikit. Bisa kalian lihat di hadiah draw saya udah 65 kali gacha, belum dapat skinnya, poinnya juga 1175. Di sini saya ada 50 diamond, mudahan aja dapat 25 ya. Karena kemarin sudah saya gachakan juga, sudah saya kontenin karena nggak pas, jadi ya saya cancel. Dan mungkin ini gacha terakhir gua atau satu kali lagi ya. Dan saya nggak bakal mau coba lagi gacha nyicil-nyicil, kalau bisa sekaligus. Jadi nggak terlalu rugi hitungannya ya. Langsung bismillahirrohmanirrohim, mudahan dapat 25. Akhirnya langsung kita tukarkan ya. Di sini saya mau ambil Leo Iki yang ini ya. Paling dong. Berawal dari rugi, tidak apa-apa, yang penting dapat skinnya. Ganteng jiwa. Buat gameplaynya nanti aja ya di next video. Jadi hitungannya rugi banget gue guys, karena gacanya sampai 66 kali. Oke, dadah.